Akun Twitter Murtad Hawan 1 menjadi perhatian, setelah memposting video langka terjadi dalam pengamanan jalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti dikutip, Kamis 7 September 2023. Bukan kecerobohan yang bersifat tidak sengaja yang menjadi sorotan, melainkan kata-kata yang keluar dari mulut polisi yang jengkel dan menyebut, OII Polisi Goblok. Kejadian dan kata-kata itulah yang membuat pengguna Twitter berulang-ulang merepost video. Terlihat dalam video, satu mobil patroli lalu lintas. Polantas, Polda Metro Jaya nyaris menyerempet rangkaian delegasi negara Laos yang jadi peserta KTT ASEAN ke-43. Simak videonya. Mobil patroli itu lantas diteriaki untuk berhenti ke bawah jalan 1, karena rombongan 1, negara Laos melintas. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M. Latif Usman yang ada di lokasi pun meneriaki mobil patroli polisi itu, goblok, karena tak berhenti saat rombongan negara Laos lewat. Terkait hal ini, Latif sendiri mengatakan kalau kejadiannya itu hari Rabu, 6 September 2023 sore. Delegasi negara Laos baru rampung acara di kawasan GBK. Menurutnya, kejadian itu tidak disengaja dilakukan oleh anggotanya, jadi setelah itu dia langsung minggir berhenti. Setelah tahu itu, dia langsung minggir berhenti," ujar Latif. Kata Latif, anggotanya mau masuk jalan Jenderal Sudirman dan tak melihat ada rombongan delegasi Laos. Anak buahnya itu mau bertugas mengamankan Presiden Jokowi Dodo, bukan karena sengaja, tapi dia terburu-buru karena dia punya tanggung jawab mau mengamankan jalur presiden kita. Jadi, gini itu anggota saya. Pada saat itu, memang dia mau berpindah pos karena mau ngejar pengamanan jalannya Presiden RI, kata Latif. Dia mengaku langsung menegur anggotanya itu. Anggotanya mengklaim terburu-buru melakukan pengamanan Presiden Jokowi anak buahnya itu telah meminta maaf dan langsung melanjutkan tugasnya mengamankan Jokowi. Sumber: Tifanyus, Editor: Gigi